Ratusan warga memadati ruas jalan perbatasan Desa Sindang Sari dengan Ciguha. Kala Bupati Cianjur Haji Irfan Rifano Muhtar mengadakan kegiatan gotong royong lobaan atau gorol. Kegiatan gorol yang berada di Kecamatan Sukanegara tersebut nampak meriah. Ratusan warga bahu-membahu membantu memperbaiki jalan yang panjangnya sekitar 150 meter dengan lebar 5 meter. Kepala Desa Sindang Sari, Ayi Rusli, mengucapkan terima kasih kepada Bupati Cianjur. Dengan adanya kegiatan gorol tersebut, bisa mempercepat pembangunan infrastruktur yang ada di Desa Sindang Sari. Gorol yang dilaksanakan oleh programnya Bapak Bupati Cianjur, Bapak Irfan Rifano Muhtar, diterima oleh masyarakat dengan baik dan masyarakat menyambut antusiasnya dari seluruh elemen, termasuk dari lembaga masyarakat, termasuk tokoh masyarakat, mendukung dalam pelaksanaan gorol tersebut, termasuk adanya partisipasi dan swadaya masyarakat. Dengan adanya gorol ini, alhamdulillah bisa pembangunannya bisa cepat terlaksana. Sementara warga Desa Sindang Sari sangat senang dan menyambut antusias kegiatan gorol tersebut dan berharap Bupati bisa memperbaiki jalan-jalan yang lainnya yang ada di desa. Ini bagus, sangat bagus sekali untuk membantu masyarakat itu. Senang nggak Pak jalannya di gorol? Senang dong, sangat bagus, sangat antusias, sangat berterima kasih lah untuk masyarakat Desa Sindang Sari gitu. Dan untuk kedepannya lebih baik lagi dan lebih bagus lagi. Semoga Pak Bupati sangat sehat, biar sehat selalu lah, biar masih kedepannya ada perbaikan lebih bagus lagi.